Hari ini merupakan hari yang sangat sakral bagi kita, khususnya FJP 2 Bandung Raya, karena hari ini kita akan melaksanakan deklarasi dan pengesahan terhadap pengurus DPC FJP 2. Mudah-mudahan forum jurnalis peduli publik dengan adanya dibuka di Bandung Raya ini semua bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat luas. Untuk pengurus FJP 2 untuk Bandung Raya, untuk Bandung Raya, mudah-mudahan dengan dikukuhkannya seluruh jajaran pengurus nanti kita bisa mengabdikan kepada masyarakat luas. Ini harapan kita. Apalagi besok kita memperingati kemerdekaan yang ke-75. Sudah banyak yang saya apa yang saya sampaikan. Saya cuman mengucapkan selamat atas terselenggaranya deklarasi ini. Semoga FJP 2 menjadi menjadi kewartawanan nasional ya. Saya cuman berharap maaf ya, tidak banyak yang dari saya bilang. Yaudah, terima kasih ya Pak ya. Semuanya terima kasih. Daripada wartawanan nasional untuk membangun insan-insan profesional bagi wartawan Indonesia. Lalu mulai berdirinya 2011 Forum Jurnalis Politik ini 28 Oktober 2011 FJP 2 ini berdiri di Jakarta. Kemudian sudah beberapa pelatihan-pelatihan yang kami laksanakan. Kami bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, kemudian kami juga bekerja sama dengan Kementerian Agama dan beberapa stakeholder baik swasta maupun pemerintah yang memang menelurkan. Saat itu kami hanya berinteraksi dengan memberi pelatihan kepada pelajar dan mahasiswa. Dan begitu kami di tahun 2019 sampai 2020 ini, kami sudah ada mulai berkecimpung yang benar-benar ingin memberi tingkatan kepada insan-insan pers khususnya di Jawa Barat. Saat ini di Jawa Barat sendiri sekitar 60 anggota, dan jadi yang perlu diketahui Forum Jurnalis Peduli Publik Jawa Barat ini bukan hanya bergerak di bidang jurnalistik aja, tapi di bidang non jurnalistik. Untuk di jurnalistiknya kita kurang lebih ada 60 anggota dan non jurnalistiknya kita banyak. Ada beberapa masyarakat atau organisasi yang ikut bergabung juga dengan Forum Jurnalis, karena selain kita untuk meningkatkan kode etik jurnalistik yang diterapkan bagi jurnalis yang tergabung, itu ada peningkatan-peningkatan SDM, sumber daya manusia dari jurnalistik itu sendiri, dan untuk yang di non-jurnalistik ada kemanusiaannya, ada program kemanusiaan, terus ada program ketahanan pangan yang nantinya akan kita kerjakan, terus ada tindakan bencana juga. Jadi kita berharap di sini wartawan bukan hanya bisa meliput dan membabit berita, tapi juga bermanfaat secara real buat masyarakat. Thank you.
Tiu boleh. Mana? Mana sok? Bismillah dulu ya. Pasti keren dan pasti lebih gaul.